balik lagi di Bukuno Nippo. Ada yang tahu ini? Donkey Bota. Kaya nakal ya. Ya kalian udah tahu kan, dari si botak ini benar-benar artis yang makhluk yang benar-benar terkenal banget di seluruh Jakarta Raya. Kalian tahu sendiri lah. Kalau kalian cari di Google gitu kan, dari si botak yang nggak keluar apa-apa nggak nemu. Soalnya emang ini makhluk yang sangat rahasia, dilindungi. Iya tuh. Eh, ngerti nggak? Nggak mengerti. Wah, ternyata bahasa Indonesia-nya itu di luar perkiraan kita, Sajo. Oh iya. Oh, ternyata bahasa Indonesia-nya mungkin Sajo-san lebih lancar daripada aku. Oh gitu? Iya, benar. Oh, iya. Baru pertama kita tahu ini, ternyata Daisuke Botak nggak lancar bahasa Indonesia-nya. Ini adalah jujur dari Daisuke Botak. Iya. Jadi kalau seandainya nanti ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya. Karena, ya, gimana pun orang asing. Berapa tahun di Indonesia? Kira-kira 6 tahun sebagai komedian. Sebagai komedian itu Indonesia itu. Tapi kenapa nggak bisa bahasa Indonesia? Alasannya satu aja. Bego. Sebenarnya aku mau ke sekolah bahasa. Ah, sekolah bahasa Indonesia. Iya. Tapi aku nggak bisa masuk. Jadi aku belajar sendiri di kafe. Belajar sendiri di kafe. Iya. Katanya kalau punya pacar, baik bisa komunikasi kan? Iya. Jadi katanya nangka. Gampang belajar bahasa Indonesia. Iya, Ini terus punya pacar nggak? Iya. Nggak punya pacar? Waktu tinggal di Indonesia juga aku mak sedikit punya pacar. Orang Jepang? Orang Indonesia? Orang Indonesia? Cewek ya? Cewek? Cewek? Ya mungkin, yaudah kita nggak usah bahas itu lah. Kasian nanti dia nangis lagi repot. Di Jepang pernah pacaran juga? Iya. Pernah pacaran? Banyak. Bisa hidung gitu? Enggak bisa, cuma dia. Silakan. Wah, cepat banget. Aduh. Empat. Cuma empat ya? Empat ya. Empat yang serius. Iya. Yang lainnya enggak serius. Aku waktu SMA cinta banget sama dia. Ini pertama kali? Pertama kali karena jadi aku apa ya suka dia. Suka dia dari TK. Bukan cinta, apa ya, aku lihat dia, cantik ya, gitu. Dia juga tinggalnya dekat sekali. Kalau jalan kaki, kira-kira 2 menit. Jadi waktu SMP, nggak ngomong sama sekali. Terus waktu SMP, waktu aku kelas 2 tadi. Kelas 2, SMP. Sahabat aku, apa ya, kenalin sama dia. Sahabatnya cowok kan? Cowok. De, lumayan dekat. Uh-huh. De, waktu itu aku lumayan cemburu, apa ya? Cemburu. De, terus dia juga nggak berani. Jadi waktu pertama kenal sama dia, aku kalau berdua mungkin aku tengahnya. Jadi Daisuke juga ikut. Oke, aku juga ikut ya. De, waktu itu pertama kenal di teman, taman. Aku juga ikut kan. De, waktu itu sama aku. Banyak. Tembak-tembak ya. Akhirnya dia suka. Jadi awal. Mencuri. Iya. Ngambil. Nanti aku mau minta maaf ya gitu. Minta maaf. Ke teman kamu itu. Iya. Sahabat kan tapi. Sahabat. Hai. Sekarang juga sahabat. Sahabat dulu sih jadi. Enggak boleh cerita. Tapi itu pacarnya enggak di-share ya sama sahabat. Iya. Dibagi-bagi ya. Jadi nanti aku dapat nomor telepon, de rahasia ya sahabat aku. Oh, pintar ya. D
sampai akhirnya dekat-dekat dek pacaran gitu. Jadi sahabatnya gimana? Ah, jadi nanti. Kita jadi ya. Guys, ke botak ini bahasa Indonesia-nya dicinta segitiga tapi dia nusuk dari belakang. Kamu bagus ya. Oh iya. Gimana bisa dapat? Ini satu campur lagi online. Beli online. Online. Dan kopi ya. Iya, kopi dia. Berapa harga nih? Waktu itu diskon aku lupa. Berarti pernah itu dong. Pernah mantap-mantap dong. Berarti pernah kan mantap-mantap. Banyak ya. Karena aku orang Jepang. Orang Jepang sudah. Iya. Orang Jepang memang beda budaya. Sebelum nikah juga udah biasa mantap-mantap. Iya, mantap-mantap. Mandi bareng. Oh. Sekarang gitu di pesta basta gitu kemarin juga aku sedikit coba Tinder di Jepang. Untuk apa konten YouTube ya? Jadi aku dapat aplikasi terus coba main Tinder sambil syuting. Jadi aku beneran cari jodoh. Cari jodoh bukan yang ciliknya malu-malu aja kan? Jadi akhirnya mau putus. Akhirnya aku buang konten ini. Enggak jadi. Jadi ceweknya usianya berapa? Umurnya berapa? Macam-macam. Ada yang muda, ada yang tua juga ada. Iya. Nanti bisa kasih tahu. Nanti? Nanti kasih tahu. Aku beneran cari jodoh ya. Beneran. Serius banget. Karena aku udah 36. Dia pun tahun. Enggak kepikiran, aku kira 50. Oh, iya. Ya, kayak ada. Eh, cewek enggak? Sering. Oh, dulu ya. Si Mulia. Gimana? Ya tapi kalau udah ceweknya sedikit takut kan tiba-tiba cowok yang tidak tahu ya. Sekarang udah kembali ke jalan yang benar gitu. Yang kita doakan semoga diterima ke sisinya. Iya. Kalau dulu aku mau kita pernah tangkap juga ya. Ditangkap polisi? Iya. Serius. Kenapa? Gimana ya? Boleh dia alasan kan? Oh, siapa? Apa? Gak banyak curi-curi gitu. Tadi waktu muda ya. Oh, waktu muda. Curi. Pernah ditangkap polisi gitu? Bukan gini, tapi maksud apa? Masuk penjara? Mobil polisi. Jadi, waktu dulu aku lumayan gila dan bego. Bukan gila itu benar-benar. Bego. Ya bego, tapi mau mau setelah lewat umur 20, kamu sudah orang dewasa. Iya. Terus waktu umur 22, aku ke Tokyo dari Kyoto untuk jadi komedian. Terus aku masuk ke Yoshimoto. Ternyata nggak rame, nggak kejual gitu ya. Akhirnya dikick gitu ke Indonesia. Dikick Indonesia di point. Tiba-tiba ada kesempatan audisi project itu komedian Yoshimoto tinggal di Asia. Lu ke Indonesia ya? Myanmar juga ada Thailand juga ada, tapi itu Tonang aja ya. Iya. Asia Tenggara ya. Terus
kami pilih Indonesia. Terus akhirnya lulus. Bisa pilih? Iya, kita pilih. Oh. Oh. Pilih. Alasan dia yang Kedaro suka Bali. Jadi kami pilih Indonesia, terus akhirnya ada audisinya 6 kali kan? 5 kali, 6 kali, akhirnya lulus, wow. Akhirnya dapat Indonesia gitu. Oh. Aku bingung nih, audisinya gimana, kok bisa lulus gitu ya? Maksudnya nanti kan dari awal udah gila gitu ya. Kok orang gila bisa lulus sih sama audisi gitu? Ya, tapi kantor ini komedi kan? Oh iya, cari orang gila. Orang yang gila. Oh bagus gila. akhirnya ke Indonesia ya. Waktu itu apa ya, tahun 2015 kan? 2015, jadi udah 6 ya? Udah 6 kan? Iya. Ternyata ceritanya itu kelam ya? Apa masih mudanya itu ternyata ngelakuin hal-hal yang melanggar hukum. Seremnya bukan main. Ya wajar ya, namanya juga orang gila. Orang gila melawan hukum tuh udah biasa. Kita kan normal. Ya, kita biasa ngikutin aturan. Enggak, enggak. Kalau aku lihat kalian, kalian lebih gila daripada tadi aku syuting kan, pakai channel aku. Iya. Kalian bilang bohong-bohong. Bohong-bohong. Itu benar. Cuman apa yang kita bilang walaupun jujur dianggap orang gila ya itu enggak benar ya. Jadi kita ya. Gila, jadi kita cocok ya. Mungkin. Kita gabung di Yoshimoto gimana? Oh iya, bagus ya. Sama-sama jadi orang gila. Kalau masuk Yoshimoto, sekolah dulu ya. Sekolah? 40 mahal banget. Iya. Bisa dicicil gak? Bisa. Dicicil? Bisa. 20 tahun? Enggak, gak bisa. Ternyata udah bayar 40 mang, ternyata malah jadi orang gila di sini. Gak usah. Karena di Yoshimoto yang menerima orang gila. Iya. Iya. Banyak orang gilanya. Banyak orang gila. Kalian nggak tahu kalau kalian lihat nih orang gila di sini. Udah nggak bisa di ini dibenerin. Iya. Iya maksudnya bukan main. Ternyata itulah pengalaman ini ya dari skibotak. Iya. Dari di kampung. Terus kenalan, ya pacaran, ternyata dia happy di Tokyo gitu ya, mantap, iya. Mandi bareng, yang biasa ya, dari budaya. Dan kemarin nih, kan kamu udah ini interview sama orang yang benar-benar terkenal banget. Iya. Jangan aja itu, Kakek Sugiono, itu kan terkenal banget tuh. Iya. Kamu pernah nonton berarti sebelumnya? Sebelumnya. Jadi kalau langsung ketemu, lebih kelihatan cantik. Oh, cantik. Oh. Wangi. Bahkan tau seksi. Mantap. Tadi bagi nomoran. Jangan. Gak usah. Kita punya Sugiono tuh? Di rumah. Ada kakinya Shacho. Iya, kakinya. Kakinya Shacho itu kaki Sugiono mirip banget. Iya. Boleh bikin apa konten dia kenalkan gitu. Tapi kasihan umurnya udah 93 tahun. Iya, 90. Orang tua. Orang tua. Tadi sehat kan? Sehat. Dan
Juju Mangal. Dulu dia nggak tahu Kaki Sugiono ya cewek ini. Oh, aku bikin konten kan, tanya Kaki Sugiono tahu nggak? Ternyata dia nggak tahu, kasih lihat fotonya dia bilang kayak aku besar. Tiba kopang. Indonesia. Tapi nggak tahu kan? Nggak tahu sih. Iya, iya, iya. Nggak tahu sih. Iya. Aku lupa. Aku ada hadiah buat kamu. Iya, iya, iya. Ada hadiah. Serius? Iya beneran. Hadiah yang baik sekali. Oh iya dong. Iya dong. Masih aku buka ya? Ya buka. Oke.